Halo guys, saat ini kita akan meliput acara Mangain dalam adat Batak. Mangain dalam adat Batak itu adalah proses pengangkatan anak dari suku lain yang belum memiliki marga. Mangain itu adalah proses pranikah, jadi sebelum adat nikah, akad nikah, maka Mangain adalah hal yang harus dilakukan dalam adat Batak. Tapi guys, sebelumnya subscribe dulu tombol merah yang ada di sebelah kanan layar kaca Anda. Marga Sitorus yang mau dijadiin marga itu berdua, jadi rumahnya Sitorus itu di sebelah sana itu harus berbeda dengan rumahnya Pardosi. Jadi marga Sitorus dan marga Pardosi itu harus ditempatkan di dua rumah atau di dua tempat yang berbeda nih. Jadi kita menuju ke rumahnya Sitorus. Oke guys, ikuti terus kita di acara proses mangain dalam adat Batak. Halo, kita udah nyampe nih di rumah pihak Sitorus. Jadi kita saat ini kita lagi menunggu rombongan dari Sitorus. Sitorus itu adalah marga atau pihak yang mengajukan agar si perempuan itu kan jadi boru Pardosi. Jadi saat ini kita menunggu Sitorus dari tempat yang tadi kita tuju. Dia mau peribadan Sitorus. Ula-ula ta Pardosi, ngerade. Ah, rumah kita. Kau pacar jangkun lagi dong. Iya, pacar. Pacar satu doa. Iya, iya. Iya, sama. Pacar satu nanti taruh main ini. Iya. Enggak roh nak kena tu mak kata ngai ini. Oh, lepas mak. Lepas. Jadi ulos lima lis. Lima. Jadi masuk. Ikut. Oh, lepas mak dia mau lama lama lama. Ya. Dari Nauri juga dari Nauri Raja Nami Rohami Malah pertama, Sokolo Pia Rohami Raja Nami Atau Bahami dari Raja Kudu Satu dari Maju Duh Karmu Ibnah Raja Nami Dia karena Nauri Kinanan Roh Rawa Sama Kokamu Raja Nami Ia anak Nami Bede Muda Diru Nami Nunga Bagurang Dan Nunga Tanpa Matang Nah Masih hal kolongan Nasida Lo Buru Sian Adaw Raja Nami Maksud Bahami dari Raja Kudu Satu dari Maju Duh Atau Indah Jatuh Nama Kami Raja Nami Bagai Nabur Gurang tinggal main masuk ribet. Burung ngetem anak magulang tinggal main masuk ribet. Tidak hatanya itu nama orang kami. Kopi jauh ibu kelima bulan bulan.
sedia memang lah kuru berai, saya tahu dia baru ditulang. Raja kami, manggilu kami kemas tu kamu, pulang kami raja-raja Fakulti. Asa, aik kamu manian, nanek parmain nanon, manggilu kami kemas tu kamu. Ima hata kami, panggilu nami, edes nami tu kamu. Nau persang api kami pulang kami, raja-raja Fakulti. Mau nanti? Mau lihat ya, mah, dihamu, amang guru nami, raja situr, sudah guru memunah. Nunga takas naking di patol kasamu duluban nami dineng mahas kota tutu bere nami siat julumu ima siat burung nadau bila dipangi duhamu asa julu ainun nami naneng parumain munau nagabi buru nami mau liat ema di tuhatta mau liat ema nang dihina salhubna dia man wa yang amang buru nagabi ainun nami naneng buru nami on oh iya sini aja. Jadi mau lihat ya Mang Buru, hobar tu pangi dua munai. Mangido tiki majoro hami Mang Buru, lihat koma tu tiki di hami. Asa masih pasang apa kami namar dungat tu. Jala asa dus tahinami dohot gula-gula nami. Dinalaho mangain nanang paromai munaun nagabi buru nami. Duk sipul hami an non. Nahuai kami nagabi buru nami on. Kupatoh hasami pe buah-buah nami tuhamu Mang Buru nami. Raja situs. Dina bangulahon acara pangenok kami awang buru alang dohu barade hami di son kudulam muna walutun disipi jo hamu son na makara hatai alele koma jo tiki di hami tuna proses na mangai buru na gai buru nami son ima hata sek kami hami hula hula muna buti ma morate tulang morate na tulang gai macala ora oh lo hupa bu hai pe orang buru ate lauri tulang oke tema jenta mulia te jadi dihina nama orang tua. Soni manang dihamu dongat sahu banami. Asaku dulu mahita di sabola hampirangon. Dihamu dongat tubuh nami akka raja nati nunggu nami. Nengahu para dihami raja nami ingat dihamu sabola siamu nami. Kudul mahamu raja nami. Tapi mau lima dihamu hula-hula nami raja raja Lubis. Nengahu para dihami raja nami hula dihamu di sabola siamu nami. Dihalang ulu nami, udul mahamu raja nami. Udul meh, udul meh. Saat ini mengain sedang berlangsung. Proses mengain itu melibatkan lima pihak nih guys. Yang pertama itu adalah parburu. Parburu itu adalah lalu pihak yang keempat itu adalah Dongan Sahuta. Dongan Sahuta itu adalah teman satu kampungnya Parana. Yang kelima itu adalah orang tua kandung. Jadi proses pertama itu adalah hasuhuton atau orang yang akan memberikan marga itu memanggil pihak parburu. Parburu itu dalam hal ini adalah siturus. Jadi orang parburu itu dipanggil datang untuk menyerahkan atau untuk memperkenalkan putrinya yang akan dibelikan marga itu. Setelah itu prosesnya baru pihak parburu itu kembali lagi ke tempatnya, lalu pihak yang paranak itu berdiskusi sesama adat, ketua adat, apakah menerima atau menolak permintaan penyematan marga yang akan diberikan kepada si perempuan atau si cewek. Setelah mereka sepakat untuk menerima permohonan marga itu, maka nanti si pihak perempuan dipanggil duduk di sampingnya ayah yang diangkat itu atau paranak. Baru setelah itu nanti orang tua kandung ditanya, baru hula-hula dari paranak itu iparnya akan menjawab apakah dia sudah setuju atau dia sudah menerima. Karena berenya lahir gede. Oke guys, kita ikuti prosesnya. Hasuhuton. Anok tolu ulaut tadi baga sesadarion. Napar julu mangai buru sorang magula. Napa dua hon batua hata marpusi. Napa tolu hon ria raja. Dihamu raja ni dongat tunami. Soi dongat sahut aktar lumbi dihamu ulah-ulah nami. Ison rodo hami hasuhuton pasahaton
tudu-tudu ni si panganon. Dalam nami pasangan pekamu raja di dongak tubuh nami ima diulauta sadarion ima ulaun mangai buru sorang magudak kita. Mulut tu sonope tudu-tudu ni si panganon nabu hupatu pahami lasma rohamuna asadohonon nami ma songon ni dok ni si tua-tua asa titik ma si gopa hurung ma bain les ni rumah. Mulut tu sonope tudu-tudu ni si panganon nabu hupatu pahami debatama na pasahat pasu-pasuna buti ma bem matitu iya do ibu si panganon Rajani dongat tubuh dani mengatak pas tutu disitu kamu hari waktu tutu tutu si panganon nauk upas sahatan babon nangi ma raja dani siak ni nauli siak up ni nadinggan katani tutu tutu si panganon mulai hati ma tapas sahat ku debata apalagi baga sesadarion di pasorakko namata debata dihasuh tota sadaburu sorang magudang lafsa dari umbani yang kita mengain lagi buntel lafsa dari umbani kita makarawan hut makarason ima dina lau mengain guru seorang mahulat ima siapu di paruh rasa penggabian ira dalam ibu lima gabi majalah horas jadi semua ima kita selalu hutna sempat tempat tubuh buru dari nami nang dong asal tanami semua takas nak kita bagi kuasi Ropan orang iyo siap kelas untuk bolot di baga setikion naik mengai buru mahita ima buru seorang magudang di keluarga Pardusi. Jadi nalo aku dah kola be sepuluh kita sedaya-sedaya be. Jadi laksana rohata di si laksana ni mari aku no pasang api ami kuda-kuda nami raja nubis raja nami di baga setikion takas sepenuh bini gimuna naik mengai buru mahami bangun muna Pardusi. Ina raja nami pasangan nami lo apa apa kata yang tuhamu sebenarnya udah nami mulai tema dihamu udah nami lubis jadi lah soal ini baca sebutan di si panganon nam kadalon jadi si panganon nama dia do bangun selubna rohita nak punasa nate jadi tas soal ini tadi ngot si panganon jadi tuhamu puru nami nggak boleh recording mana gitu. Kita tahu aja tuh kan. Mas asal juga ada perkeruan. Ngasah baik jadi buka umat. Jadilah sepatu reman teh, aku asal sekarang nama elektronik membarang otomatis robot enggak kalau sederhana itu terlalu cuma buat kondisi cuma jadi boleh hati mah kita sedikit nah asal masuk mah kita tutup buat cara lima namanya kita di Burusa jadi perjuru mah jauh sinukun mah binatang kas juga kami kurang dua bisa dengan tubuh nami lihat tadi siro nagabi nama ngamai di Buruton mau lihat ya mah dihamu jadi dengan tubuh nabi anggo nagabi nama ngamai dohot nagabi naporas ni buru nenek ngai nutaun adong dohot akang perbaga soma mau lihat ya mah mau lihat ya mah jadi nasrong ini masuk ke tubuh nabi jadi dohot nyata tapi gaya itu teh ini harus si pani mati buru pani mahong tidak tahu kalau itu buru pani mahong posisi ini buru pani mahong mau dia rawat bisa kuden jadi mau lihat emak nah so pulas itu nggak langsung BBG jadi anon boleh sah tak lain dari itu paling lama di kalau dari muda teh jadi alai mengas itu juga muda mengenokkan dari ibu ini jawa mengas itu jadi soal ini mah mulai hati mah dikuata naik sahak naik tatu kepada calon buru kami Kristina
guru kami Kristina PB. Kawan. Ini di sini kami ingin mengangkat untuk menjadi guru Bartusi, guru Batak ini. Pertanyaannya, apakah memang bersedia dengan ikhlas menjadi guru Batak? Iya. Dan Margarita ditambahin di belakang dengan perkusi? Iya. Ini susah loh menjadi orang Batak. Apakah sudah benar-benar dipikirkan dengan seksama nanti dengan besok-besok, ternyata jadi orang Batak ini susah ini? Susah nggak jadi gitu ya? Ya. Nah, terima kasih. Tidak ada paksaan ya. Tidak. Ini dengan murni keikhlasan dengan hati sendiri ya. Terima kasih buat Kristin BB kawan. Nanti akan kami tambahkan di belakangnya guru Pardus ya. Ada bikin juga buat orang tua yang melahirkan. Kami juga ingin bertanya, apakah memang ibu ikhlas untuk ditambahkan makanya atau kami angkat dia menjadi guru baru Pak Rusi? Ya. Jadi, oke. Jadi terima kasih. Kita sudah sama mendengar baik dari calon guru kita dan dari orang tua bahwa mereka dengan ikhlas setuju tanpa paksaan dari siapapun untuk kita angkat menjadi guru Pak Rusi. Jadi dengan demikian jadi dengan ini hari ini tanggal 8 Desember 2018 jam 11 pas sah menjadi guru kami Kristin PB kawan Pardosi ya kawan ya Pardosi guru Pardosi ya. 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 Lahir langsung dewasa. Nah, ini enaknya lahir langsung dewasa. Lahir langsung dewasa. Jadi sekarang jenazah lima. Ada udah lah marmin itu. Kalau pandai, ya kamu pak. Jadi hanya. Nah, buka batu sok. Beras ya. Ada buat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita diberikan perlindungan sehingga setiap orang saudara-saudara kita yang mencintai kita hadir pada pagi hari ini khususnya untuk acara mengangkat anak lahir dewasa katanya. Nah, saya ingin supaya acara ini tidak hanya sekedar sebuah tradisi yang selama ini sudah dilakukan oleh orang-orang Batak, tetapi saya ingin Kristin memetik makna yang lebih dalam daripada itu, bahwa tidak hanya sekedar sebuah persyaratan untuk bisa menikah dengan orang Batak, tetapi sungguh-sungguh dilaksanakan di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Kristin memang benar-benar menjadi anak saya. Jadi jangan panggil om lagi, dia sudah disahkan menjadi boru saya. Nah, ini hanya sebagai simbol bahwa kita sangat peduli dengan Kristin, ya kan? Kita akan memberikan Kristin nasihat-nasihat sama seperti kita memberikan makanan dan minuman yang ada sekarang ini. Jadi ini ada ikan, ya. Ada ikan ini adalah simbol daripada keindahannya. Burinya digendong. Jadi dari nasinya. Nah, dari atas. Dari bagian perutnya dia biar. Telurnya ya. Telurnya. Jadi ini hanya sebagai perantaraan permintaan kita kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati Kristin yang menjadi anak yang baik bagi keluarga Pardosi. Amin. Ya, keluarga kita tiga kali, ya. Ibu kali. Jadi, nanti kita sama aja. Jangan main cepat. Dikit-dikit aja. Kenapa tiga kali? Karena ada prinsip Batak itu banyak. Tiga itu tolu. Tiga keberuntungan. Artinya kehidupan. Supaya Tuhan memberikan kehidupan yang baik untuk Kristin, ya, kehidupan yang terbaik.
itu simbolik gitu. Makanya tiga kali. Tiga kali itu harus ditelan semua gitu. Jadinya harus habis. Iya. Aduh perlu manggil tuh. Asal meja. Kemudian pulangnya nona baru jadi oke. Kasih minum. Enak banget disulapin sama mama. Ada lagi. Enak kali kata orang Medan. Jadi kalau bahasa Bataknya ada air jernih ya, mual sikio tio. Maksudnya supaya jernih, semua kehidupanmu menjadi jernih, bersih. Ya itu disertai Tuhan dalam kehidupanmu. Menuju ke dingin loh. Habis. Air suci ini kalau dalam bahasa Kristen. Hatimu dikukuhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Baik pikiran, roh, dan jiwamu itu benar-benar dikuatkan oleh Tuhan. Pertama sekali untuk mengabdi kepada Tuhan, tapi kedua kepada Maga Perduse ya. Jadi pertama sekali saya harus ke saya dulu supaya karena apa namanya orang Batak itu begitu harus jadi terima kebiku lapan satu moras kebutuhan itu burukku. Jadi terima kebim buruk. Tuhan memberkati engkau, ya. Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan mengasihi engkau. Ya. Jadi, Songoni mana di atas alukna kirim atau di atas diramat Tuhan atas alukna. Atas penjuru. Lihat. Jadi ini ada ulos. Kalau di adat Batak itu apapun ini adalah klimaks ya. Selalu diberikan ulos ini. Kalau dulu itu kan sering kedinginan orang kalau zaman dulu. Jadi ulos ini sangat berharga. Ini simbol daripada kasih sayang yang paling tinggi dari orang Batak kalau sudah diberikan ulos. Ini ulos untuk memberikan kehangatan roh dan jiwamu untuk menjadi keluarga Perdus. Ya. Tuhan memberkati ya. Gendong aja kak sekali ini aja di sini, kak di sini. Jadi mulianya mah dia mau itu bulun dengan song lima kita selutna menga takas tabereng lah begitu mengulawan nah seorang buta seorang magudang juga sekitio jadi senari napa sah tak kehatan aku jadi enggak mah kita jadi dulu masih an sekita perdusi sama sekita perwakilan mah ya itu waktu kita jadi kayak alam puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberikan ya kebahagiaan bisa senyum, ketawa, gembira untuk kedatangan burung kita khususnya burung Amang sama Inang ya sudah lahir seorang burung yang cantik seorang burung yang punya ya keyakinan kepada Tuhan seorang guru yang punya jabatan di dunia yang
bagus, dan kami harapkan untuk buruh kami yang baru lahir ya, tapi sudah mau kurang ya, supaya ingatlah dalam hati juga mu adalah buruh Pardosi, buruh Batak, dan harus mengikuti adat Batak ya. Belum tahu ya belajar, long life education, belajar semua hidup iya, mulai dari awal sekarang ya. Jadilah seperti yang dahulu-dahulu tadi itu buruh Pardosi yang cantik dirupa. Para saudara yang dari sana, terima kasih atas kerelaan hatinya bergabung dengan hula-hula kami di sini Pardosi. Ya inilah jadi saudara-saudara dari Pardosi kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita ya. Jadi atas semangat dan kesehatan itu Tuhan hula-hula kami. Mulia teman, wartaman mengaramuti. Jadi betul-betul ingat dalam lontor-lontor dengan dikasih pasu Tuhan. Nama muka pasirongan satu nama uji. Mau lihat enggak? Horas lagi. Horas. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatnya yang diberikan kepada kita sebelumnya dalam kesehatan bisa berkumpul di rumah keluarga Pardosi dalam acara di orang Batak dikatakan mangain buru. Jadi mulai mangain buru dan raja-raja dan semuanya sudah mengesahkan, dan keluarga sudah, kami juga sebagai apa dengan sahuta juga berdoa kepada Tuhan semoga apa yang telah kita lakukan hari ini diberkati pada hari-hari yang datang dan menjalani Songonima pada jatah mula-mula mendatik terbaik yang teman. Jadi mulia di Marisa dan Luna sebelum kita sahab itu sudah belakang ada untuk bisa kita nanti pada satu kata lima tidak lima. Jadi Songonima yang mula-mula nami Lubis tidak lima tuan. Terima kasih dari kamu di Ulota di Bagasi Stadion untuk nanti dua rumah hitang-hitang di pari tangan-tangan tubuh sila siroha di hali bangun muna ima buru surang bangudang sian nasu penagama nami alani tulang yang muda-muda nami. Terima kasih dari kamu untuk muna ima mbak untuk kena perkataan ima tuamu. Mulai tema di Batang, mulai tema kita di modelan Udang Udang Enggan. Di hamu pemburuan nami, malas-las ke luar nami, di dokter Jujur Muna, di Alen Uri, di mana kasar, di Panjumah, di mana kanyaron. Ima, di Ulam Muna, na, nama-nama mengai buru suara menggoda di sana. Daud hal yang meluas ni roha, betul melihat ia. Untuk sebegarnya
kalau tulang kesembuhan bagus sih. Jadi tadi datanya kata-kata untuk kami, tolonglah dijaga dan ikutilah adat sebaik mungkin dan tolong belajar karena saya juga dia orang Batak, tetap juga masih belajar karena memang kurang nggak pegang itu dari sana dari mana gitu dari sini dari sini terima dari sana jadi ya bikinlah kata dia gitu lagi pegang gitu jadi kalau pas apa tak kalau ada bilang lasma roham artinya senanglah berubah kan kalau beber itu artinya orang cewek ya makasih. Jadi pesatan ini karena itu lain dulu itu terima kasih itu ya atas undangan yang sama lain ya ada tambah satu guru nah menjadi teman terkata sonari asasah sahat kamu perempu wahana penggemi mengeluarkan jadi antu seorang tak sah deh. Bukan tak. Eh, bagaimana? Baik kamu perdulu, baik kamu turun tuh. Kesimpulan waktu. Tak mau sudah iya. Turun tuh bro, panjang. Kesimpulan yang hadir. Sini. Dari sini kan. Eh. Oh, penasaran. Tak, perpun itu sih. Oh, perpun itu pernah. Oh, pernah ini. Pernah. Bangun persidang, tekas itu ya. Ini nak kena aneh. Ah, persidang. Tak, langsung. Isi juga. Ini masih di pesa, di koran di mana? No, di koran. Di dong. Ya, baru nomor dari kamu yang kurang. Protokol, satu protokol. Protokol. Apa sampai kita protokol ada? Pas apa? Nyabung. Sama dekat aja kan? Jadi sana di pas atau mah tuh bulat-bulat tak? Iya, bulat-bulat. Terpuli mah. Itu bulat-bulat. Ikut dua tu awak dah mah. Hula-hula sekali ya kameramen kan? Jadi mau lihat mah di kamu nawa holongi hamu. Nongat guna kami. Guru nami terlumobi dihamu ula-ula nami do bungasa urana nami naung kuberek kami yes ni rohamu na dia ulot ta sedari on ima dina mangain buru orang mau dat kita seluhu nai olan alani ria ni rohamu na do naro tu bagas daun jadi alani matok moliate mahami di seluhu sudah tinggal basa muna itu hatta ma na mabarsone tu hamu nabi seluruh nabi pasu-pasu mahamu nahuwa hurungi hai bukuti mah jadi taringo di kata-kata nahu di kata ngedengka kata pasu-pasu mengambil tak orang satu kata yang muna soalnya di penyuk pasu pada hurung nami maksud bukuti dan maju mali sebuah lalu kata nahu di kata ngedengka nak pada saat muna tu hami terlalu mubi tu buru nami na seorang mahu damon aku nami maipot pertuhan di jawa Putih mah mau lihat. Ya bilanglah terima kasih. Biar kita juga dengar suaranya kan. Nyari apa enggak?
ini. Ya, terima kasih aja kepada terima kasih. Baik, untuk semua yang ada di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas sambutannya. Mohon dukungannya, mohon ajarannya, karena sama sekali ini baru pertama sekali bergabung dengan keluarga Batak. Bahkan kenal orang Batak pun baru di kali ini. Gitu. Jadi sama memang, Suan. Iya, itu juga baru kenal sama dia, sebelumnya enggak pernah. Jadi benar-benar enggak tahu apa-apa, kalau ada yang kurang, mohon ajarannya. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Jadi kalau ini kita sebutnya nggak mato bibir ulota di bagas seragam nalam ma mbak pinasa ma tuh kamu udah ulah nami raja dubis lama nuti ulota di bagas seragam matangnya apa nih matang kita bapak kami yang tata di jalan surga kami ini teman teman tolong bantu terus melihat kami selamat di sana baik melakukan jadi habis itu langsung kita punya berdoa kata magusik. Jadi soalnya di kita khususnya kerja mudah-mudahan nami. Jadi masih pengalaman kita nong saja nami semula kamu ke. Jadi soalnya mau bagi mana nami. Jadi harus udah gak udah gak main nanti. Kasihmu yang kekal, inilah Tuhan yang kami syukuri dari pagi sampai saat ini. Gimana? Halo guys, acara mangainya telah selesai. Ini sekarang acara untuk makan nih guys. Biasalah makan-makan yang khas Batak ini guys. Oke guys, sampai ketemu di acara Batak selanjutnya. Subscribe channel kita guys, kita subscribe guys. Okay.